Halo guys, selamat datang ke channel ini untuk info sensasi artis terkini. Jangan lupa untuk tonton sehingga selesai bagi mengelakkan salah paham. Sebelum itu, jangan lupa tekan like, komen, dan share video ini. Bagi Anda yang belum subscribe, sila subscribe channel ini. Thank you, selamat menonton. Selagi Jebat berada di sebelah babah manusia paling bahagia di atas muka bumi. Demikian luahan pelakon Syahnaz Ahmad menzahirkan rasa gembira lihat anak lelakinya, Jebat Jaden, seronok sepanjang tempo percutian mereka di Jepun baru-baru ini. Teruja dengan kehadiran Jebat, dia juga berterima kasih kepada anaknya karena melakukan banyak aktiviti bersamanya sepanjang percutian tersebut. Kepada anakku Jebat, terima kasih untuk percutian ini. Awak memiliki hati dan jiwa yang murni. Baba bersyukur memiliki anak yang bijak, pintar, lawak, dan sihat. Terima kasih menemani Baba bermain banyak permainan dan memenangi pelbagai hadiah, katanya dalam satu hantaran Instagram. Pemilik nama penuh Syahnaz Ahmad Basir Ahmad itu juga berkata percutian yang turut disertai kekasih hatinya, Emilia Christie, dan bekas istri Nur Nabila merupakan antara momen terbahagia dalam hidupnya. Perkara paling indah dalam percutian tersebut bukan lokasi, tetapi kita dapat menghabiskan masa bersama. Saya lakukan semua ini hanya untuk awak, ujarnya. Menerusi hantaran sama, dia turut memuat naik video memaparkan momen sedang menyiapkan rambut anaknya. Sekian info, terima kasih.